Bukunya seru banget. Terlalu seru. Ada apa sih? Kenapa, Mama? Tapi kan belum waktunya. Rasain, Lex Luthor. Panggil dokter. Oke, Ma. Aku telepon. Ya? Dokter, tolong kami. Ya, saya kesana Gak ada waktu. Mama saya. Mama saya. Saya periksa dulu. Dengarkan perutnya. Siapa si aneh ini? Rasain tinjuku. Bayinya sehat. Tapi dokter sama dompet kita enggak. Aku harus makan. Bukan ini. Sayangku. Diam, nak. Mama di sini. Sekarang tunjukkan kamu punya apa. Banyak banget pilihan. Mode cakar aktif. Tanganku kenapa nih? Nutella atau ikan? Ya, jawabannya jelas. Mantap. Tapi ada yang kurang. Ini dia. Enak. Gara-gara hormon nih. Gak nyesel kok. Ya, tambah coklat. Sini ke mama. Ini dia nih. Ma, apaan sih? Gak sama ini. Punya mama. Sini. Gak. Rasain nih muntahku. Jorok. Aku mau pipis. Kenapa aku minum jus acar banyak banget? Nah, mantap. Aku mau pipis. Buka. Ma, cepetan dong. Gak. Aku belum selesai. Ronde kedua. Lagi? Ma, udah belum sih? Ma! Belum! Bentar lagi, nak. Aku gak kuat lagi. Ronde terakhir. Aku bisa makan lagi sekarang. Udah, sayang. Gak apa-apa, Ma. Aku udah lega kok. Kak Justin ngompol. Oh, Justin. Bayi besar mama. Gak nyaman banget sih. Mendingan. Ayo dong. Aku benci roller coaster. Gak bisa tidur. Tenang, Ma. Aku punya solusi. Aman, Dani. Donat untuk perut, Mama. Angkat Mama dulu. Lemah. Yuk terbang. Menuju tak terbatas dan melampauinya. Kenapa ini? Tolong, Justin. Apa? Ma, jangan pergi. Kenapa nih? Ma, turun dong. Udah enakan. Mau tidur. Yuk terbang lagi. Astaga. Ma? Ma, ini rusak. Bisa betulin nggak? Bisa dong, sayang. Mama pasti betulin tuh kamu. Hah? Siapa sih ini orang? Pilih emosi mana ya? Marah. Ma. Kok mainnya dirusak, Justin? Kenapa? Yuk nangis. Kenapa kamu rusak mainan ini? Ya udah, aku betulin sendiri. Tenang, santai. Ada apa, Justin? Mamaku rusak.
kenapa aku tadi? Mana bayinya? Tunjukin bayinya. Aku di sini, Nek. Ini dia, cakep banget. Apa? Kepalanya mirip aku. Ya, ini anakku. Aku suka jadi pusat perhatian. Tambah lagi dong. Lem dan Duri, siapa yang mau ngelus lagi sekarang? Hati-hati, dia gigit. Ini mahakarya aku. Hah, kamu apain sih? Lihat pembalasanku. Kaki gak apa-apa. Kok aku jadi nempel di tembok? Tolong aku dong. Hei, kamu di rumah. Aku lagi di dekat rumahmu. Mampir aja, kita main game. Ayo, kamu pasti bisa. Oke, aku coba lagi ya. Oh, manisnya. Ada camilan nih. Sip, makasih, Ma. Hah? Tante lagi hamil. Oh, lucu banget. Siapa dia? Mwah. Mwah, mwah. Ayo kita foto. Iya. Yeah. Bilang cheese. Cheese. Apa? Itu cewekku. Expelliarmus. Cucup. Wow, apa? Tante keren banget. Look at what you've done, boy, while you are on the run. You said I was the only one. Look at what you've done, now you have... Okay. Maaf. Maaf. Ini kamar mandi cowok. Lihat sesuatu yang keren? Tindik instan. Wah. Berlebihan ya? Bahaya. Aku suka hotdog. Elvis? Oh, dia emang tipe aku. Aku gak boleh buang waktu lagi. Aku akan jadi cewek cantik. Aku cuma perlu penampilan baru yang cantik dan keren. Akan kucuri hatinya. Makeup. Aku lihat ini di TikTok dan kelihatan keren. Buka masker. Pink itu warnanya. Sangat menggoda dan menarik perhatian. Bagus, tapi butuh lebih banyak. Bintik putih bikin aku kelihatan lebih manis. Aku suka kia TikTok. Plaster sebenarnya nggak perlu, tapi ini seru. Mau main nggak? Sekarang ini punya aku. Oke, saatnya bikin segar kembali penampilanmu, Barb. Aku perlu rambutmu. Aku suka makeover. Tunggu dulu, aku jadi botak ya? Kamu cakep. Hah? Rambut pink? Oh, aku tahu. Makasih, Barb. Aku selalu ingin punya rambut pink. Foam rambut adalah senjata rahasia. Kita bikin jadi mengagumkan. Pasti bakal legendaris. Kamu harus siap-siap, Elvis. Puas banget rasanya. Siap banget. Rambut baru, makeup baru. Oh tidak. Ya, glitternya. Nggak boleh terbuang sia-sia. Aku punya ide. Sedikit debu nggak apalah. Dan hanya untuk bibir. Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Bersih dan berkilau. Bentuk hati untuk cintaku. Wangi banget. Saatnya dipakai. Cukup. Ciuman menanti. Sekarang ganti baju. Kita pesan aja dari Lala Store. Kiriman kilat. Aduh. Wah, cepet juga. Unboxing baju baru. Wow, cantik abis. Tapi sedikit kepanjangan. Warnanya cantik banget. Berputar.
halus dan nyaman. Jalan di catwalk. I am woman, I am fearless, I am sexy. Waduh, apa? Keserimpet. Okay, ini emang panjang banget. Dan sepatunya gak bantu. Aku perlu solusi. Wah, aku tahu. Lihat ini, guys. Sabuk simple bisa memperbaiki gaun ini dan akan jadi lebih gaya. Cuma perlu disesuaikan. Sekarang jadi gaun pendek. Aku hampir siap untukmu. Celana dalam ini bikin gatal. Aku suka gaya baruku. Oh tidak, itu aku. Iyuh, bau banget. Bersihin dulu deh. Kita coba kiat ini. Odol untuk membersihkan dan menyegarkan. Okay, yuk cuci kaki dulu. Oh, aneh rasanya tapi nyaman juga. Harusnya coba ini dari dulu. Mungkin setiap hari. Terasa segar dan mint. Okay, kita lihat dulu. Wow, tampak bersih banget. Jadi ingin nyobain rasanya. Sempurna untuk sepatu baruku. Hampir siap. Warnanya gelap banget. Perlu warna lagi. Senjata rahasia beraksi. Dan tambah warna. Mode artis nyala. Aku suka tekstur foam rambut. Mungkin terlalu hijau. Yap, semuanya hijau. Harus dicuci. Kukira semuanya akan hijau. Aku benar-benar siap. Okay, aku harus jalan sedikit. Mungkin terlalu tinggi. Kayaknya aku harus latihan. Terbaik hari ini. Selesai. Okay, kita lanjutkan makeoverku. Kasihan Hagi. Kamu ngapain di sini? Bersihin dulu deh. Jangan khawatir, aku akan bersihkan kamu. Kita hanya perlu menghilangkan ini. Aku gak mau tahu itu apa. Kita move on ya, Hagi. Sekarang kamu aman. Sebenarnya, kamu bisa bersamaku selalu. Dan kamu juga perlu makeover. Yuk kita coba penampilan baru, Hagi. Atau yang kusebut Kissy. Kamu tampak jauh lebih baik. Ini makeover ekstrim. Mata manis untukmu. Aku bisa lihat. Wow, semuanya tampak lebih jelas sekarang. Kurasa kita terlihat keren, ya kan? harus kubersihkan. Mungkin aku harus kirim pesan ke dia dulu. Stres banget. Harus kulakukan sekarang. Kamu suka kisi-ngisi gak? Kirim. Ya ampun, aku panik nih. Stres banget. Gimana kalau cuma dibaca dan gak dibalas? Oh, itu dia, itu dia. Oh tidak, sial banget sih. Oh, tidak, ponselku. Ayo, nyala. Oh tidak, padahal aku gak haus. Kenapa aku sih? Stres bodoh. Aku harus tenang. Aku punya ide untuk ngurangin stres. Terapiku adalah kreativitas. Dan aku punya ide untuk botol simple ini. Aku akan buat botol air kisi-misi. Akan cocok dengan bajuku dan bikin rileks. Tuh kan? Ide hebat. Sangat sempurna. Aku cuma perlu soda pink. Strawberry favoritku. Dan ini warnanya cinta. Gak sabar ingin dia lihat ini. Aku punya botol baru dan sangat rileks. Tapi ini belum selesai. Dia punya tangan dan kaki. Makeover total. Wow, aku suka. Hai guys. Sekarang kita udah siap. Tiba-tiba jadi haus. Elvis, aku datang. Ben, ini keren banget deh. Kamu akan... apa? Ngeri. Seperti yang gue bilang, mereka keren banget. Wow. Aku ingin foto. Oh,
Tenang dong, satu-satu dulu. Astaga, astaga. Elvis, aku datang. Loh, dia kemana? Permisi, aku harus... Elvis, oh, kamu di sini. Hai Lola. Kamu mau kencan denganku? Sebenarnya sih... Enggak, kami akan mengerjakan PR. Terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Itu siapa? Sekolah baru, keren. Saatnya lakukan makeover lagi. Tunggu. Ayolah, buka matamu. Sadarlah. Kamu masih hidup. Apa? Syukurlah. Penyelamatku, kamu. Unik. Makasih. Aku pergi dulu. Tunggu, ya. Jangan pergi. Ya, kenapa? Kok dia kabur sih? Pantesan. Aku harus betulin ini. Sisirku. Please dong. Astaga. Keluar lautan. Andai ku bisa. Jadi bagian dunia. Wah, peti harta karun. Hah, ini apa ya? Lihat. Hah, bulat-bulatan kecil. Apa? Bisa nutupin jerawatku. Manusia benar-benar banyak gadget dan alat. Oke, coba ini ya. Aku harus tutupin semuanya. Hah, kok nggak bisa sih? Au, sakit. Manjur, mantap. Lepasin semuanya. Jijai. Astaga naga laut. Semulus mutiara. Hah? Yang ini apa? Ayo kita lepaskan. Hah? Ada yang jijik lagi. Sana, jangan di mukaku. Cacing. Jorok. Yang jelas gak perlu manggil Ursula. Ya ampun, aku harus bersihin. Coba cek peti harta karunnya. Mengerikan banget. Gimana ya cara pakainya? Oke, kayaknya aku udah paham. Tuang sedikit santan aja. Mungkin ini bisa bantu. Sip, please berhasil dong, apapun namamu. Jadi pusing. Wah, berhasil. Tunggu deh. Sisa-sisa sarapan. Hey, mungkin aku bisa pakai. Gimana kalau... enggak. Apaan tuh? Kayaknya serem, tapi siapa tahu bisa. Sakit banget sih mau cantik. Tapi pangeranku sepadan. Halusnya. Yang ini gak halus sama sekali. Ayo, alat ajaib. Bekerjalah. Merah nih. Aku punya ide. Aku pernah dengar manusia ngomongin soal slime. Ini gunanya kan? Makasih bantuannya, kawan. Kok geli? Misi sukses. Kepalaku gatel. Apa harus keramas ya? Harus ngapain nih? Aku punya ide. Kayaknya emang harus keramas deh. Tapi kita cari rumput laut dulu. Permisi, kodok kecil. Aku pernah lihat teman duyungku giniin rambutnya. Jadi aku harus coba juga. Kayaknya biasanya dia gini deh. Mungkin ini satu-satunya kail yang aman. Terus ditarik deh. Yeay, bagus. Tapi masih banyak yang udah dikerjain. Sebel deh nunggu. Selesai. Yeay, ini baru namanya ikal mantul. Sekarang waktunya make up. Aku pantas pakai semua bling-bling. Cat wajah manusia. Tapi aku mau kelihatan lebih unik, seperti kata pangeranku. Netnya, catnya, jadi deh. Keren dan gaya banget. Wow, gak sabar buat nyium pangeran, tapi... bibirku kudu diapain ya? Kelihatannya aneh. Semoga gak bikin aku jadi kayak ikan.
Wow, ini kamu. Makasih ya bantuannya. Bukan ini. Kalung mama untuk keberuntungan. Di mana kamu, pangeranku? Aku udah siap. Shalalala, ciumlah sang gadis. Wow, kamu kok berubah? Jadi cantik banget. Hey. Kamulah satu-satunya. Aku siap dapetin ciuman cinta sejati. Oke, aku pergi dulu ya. Dah. Tunggu, apa? Kok? Aku sempurna. Wow, trisulanya keren, bro. Makasih. Hey, mau nonton gak? Oke. Nih, lihat nih. Keren. Jika kalian melewati semua tantangan, kalian akan dapat laptop baru. Wow. Laptop? Pasti wow. Aku yang dapat. Hah, mimpi aja sana. Huh? Wow. Apa nih? Foto baru. Bosa? Bagus. Wow, kamu kayak model. Pegang ujungnya. Dan tarik. Yang ini untukmu. Bersiaplah untuk kalah. Siap? Yes. Aha, siap? Siap. Siap. Oh iya. Hai, tiupin dong. Oh iya, tentu. Wow. Apa? Santai aja, sis. Dia lebih kuat. Aku harus pakai otakku. Main curang? Ayo, rasain nih. Oh, tidak. Awas kamu ya. Hei, cukup. Ini tantangan kalian berikutnya. Ew, di sini bau. Kenapa kotor banget? Jijik. Kalian harus membersihkan wilayah dapur kalian. Waktunya bermain. Aku bakal menang. Aku bakal menang. Lampu merah. Tidak, tidak. Lampu hijau. Lampu merah. Oke. Dapat. Lampu merah. Astaga, apa itu kecoa? Gerakan terdeteksi. Eliminasi. Lampu hijau. Wah, makasih, sis. Hei, sana ke tempatmu. Ada kecurangan. Pemain curang dieliminasi. Maya menang. Dasar curang. Hore, aku menang. Mana laptopku? Ini baru tantangan pertama. Masih ada lagi. Yang penting aku harus menang. Ini nggak adil. Waktunya ujian. Apa? Waktunya ujian? Dimulai sekarang. Ujian? Gampang banget. Apa? Nama dan tanggal. Gampang. Bisa bantu aku, sis? Tentu, sini tanganmu. Kamu pasti bisa. Maya.
Jangan bercanda. Dasar konyol. Oh tidak, gimana biar lulus tes? Oh, ada laba-laba di badanmu. Apa? Apa ini? Bantuan? Tapi kenapa bantu aku? Bodoh amat. Maya. Hah? Apa ini? Nyontek! Dieliminasi! Ini salah. Sekarang aku bau. Makasih. 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 Mana kasur kita? Hanya satu kasur untuk berdua. Gitu ya, jadi kamu tidur lantai. Gak mau. Apa? Ada sesuatu di bantal. Bagus, lihat Maya. Ini makanan. Banyak banget makanannya, astaga. Wow. Donat. Wow. Ayo makan. Tapi siapa yang bantu kita? Gak usah dipikirin. Enak banget. Ya. Hei, minggir dari kasurku. Ini kasurku. Ini kasurku. Potong kuku. Udah bilang. Sakit kau. Mau nyakitin kau. Matt Bobo. Moga-moga kamu dapat mimpi buruk. Tantangan baru. Nenek? Nenek ngapain di sini? Nenek mau bantu. Ngapain kamu di kamar mandiku? Iu, jorok. Mending gak usah dipikirin deh. Kok bisa gini sih? Wah, ada ujungnya gak sih? Apa? Ngapain dia di sini? Permisi. Iu. Bagusnya kamu diapain ya? Kamu tahu kudu gimana? Aku punya ide. Semoga hari favoritmu dalam seminggu Rabu. Ini Britney, kawan. Mendingan. Tapi kamu kotor banget. Yuk, perbaiki. Gitu sih caraku. Anggap aja rumah sendiri. Waktunya spa. Tutup matamu ya. Agak perih dikit. Gosok sampai bersih. Wajahmu udah mulai glowing. Secepat kilat. Bagus. Mandi busa. Kalau kamu penggemar Lala, pasti udah tahu mau ngapain. Siram. Jangan takut kakimu basah, sis. Semoga kamu bisa renang. Gak bisa. Waduh, cepet banget mengembang. Sini. Kamu diapain ya? Aku tahu. Mungkin akan terasa sedikit pusing, tapi gak apa-apa. Aku Ratu Kiat. Kamu harus lihat aku pakai mahkota. Kita jadi kayak kakak adik. Tapi makeupmu harus diganti. Kekuatan makeup. Oops. Sorry sis, aku bersihin ya. Kamu dingin. Kita harus cari baju untukmu. Aku cek kotak harta dulu ya. Udah gak ngetren. Nah ini baru pas. Kita mulai. Pertama, ukur kamu dulu. Lekukmu, asetmu, sis. Jangan malu. Faktorial dari Pi dibagi jumlah rambut di keteku. Dapat. Sekarang, gunting. Ini emang seru banget sih. Cakep. Yeah, mantap. Kamu perlu sepatu. Untung barang rongsokan gak dibuang. Kita potong kecil-kecil. Aku masternya Kiat kan? Klik like untuk keahlianku. Pas banget. Sepatu yang sempurna. Kamu perlu tambahan. Aksesori.
potong bagian atas dan bawahnya lagi. Terus ikat semuanya jadi satu. Sip, harus persis. Pegang yang benar. Udah masuk. Mantap. Sekarang buat simpul. Taut line hitch aja. Wow, lihat nih hasilnya. Aha, beres. Semuanya udah pas. Sip, mantap. Kamu cantik banget. Yuk cari teman untukmu. Oh, perlu uluran tangan nih guys. Suka plasterku nggak? Mainan rusak. Oh, kita betulin ya. Dararam, pam, pam, dararam. Dapat mood yang pas itu penting banget. Ada sesuatu di kepalamu, sis. Sekarang yuk buat TikTok. Kita pasti bakal viral. Iya, pasti gak ada kepikiran itu. Oh, cuma satu like. Gimana nih Wednesday? Kamu harus bikin thingy sendiri. Kayaknya kamu benar. Gimana ya? Bingo. Ah, gulungan kertas toilet selalu berguna. Ikutin kalau mau hasil yang benar. Kamu sana. Terus taruh di sini dan pakai spons blender ajaib. Tepuk, kita mau terlihat pucat. Di sini aku menarik garisnya. Tic-tac-toe cepat. Aku merasa ada yang naik. Mungkin jumlah like-nya. Hati-hati rambutnya, Singi.